Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aku semua di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sedikit tambahan materi pada kalian semua. Ini dari hasil kerja kelompok 1 yang tadi sudah mempresentasikan materinya ya. Oke, kita akan coba analisis dari makalah ini. Yang pertama dari cover dulu ya. Nah, ini covernya. Kalau kalian perhatikan dari contoh yang saya berikan dulu, itu sudah bagus. Ini malah kelompok 1 mengubah jadi seperti ini. Ini salah ya. Nah, semua besok untuk kelompok 2 dan seterusnya. Mohon ini dapat konsep dari mana. Nah, ini tidak boleh salah. Kemudian judulnya, latar belakang paradigma baru PPKN ya. Boleh ganti sendiri PPKN harusnya. Kemudian ini juga seperti ini. Ada contoh yang saya berikan kemarin sepertinya sudah bagus. Ini kata resume-nya juga hilang. Nah, jadi nanti tolong untuk kelompok berikutnya diperhatikan apa yang saya sampaikan ya. Jadi tidak terjadi kesalahan seperti ini lagi. Font boleh kita besarkan sampai 16. Oke. Ini yang saya tanda merahi nanti dicek. Jadi setelah judul, nah nanti ada kata resume. Nah, ini jadi satu seperti ini ya. Resume untuk ini tugas, konsep dasar PKN, desain pengampu begini. Tidak, ini jauh sekali, jadi malah salah ya. Nanti diperhatikan. Terus ini juga, nah ini jangan menyingkat sesuatu yang memang itu tidak umum ya. Seperti ini kesalahan yang cukup fatal ya. Jadi tolong untuk besok diperhatikan kelompok berikutnya. Berikutnya ini kalau ada tanda titik dua seperti ini digabungkan saja. Kemudian langsung oleh jadi kelompok dua. Besok untuk cover meskipun sepele tolong untuk diperhatikan. Oke, ini bagus seperti ini saja langsung. Tidak perlu tanda titik dua. Kecil dulu. Nah, program studi. Setelah program studi, jurusan. Kemudian fakultas. Baru universitas jendela. Oke, mohon untuk berikutnya dari file saya berikut ini nanti bisa untuk diperhatikan sehingga ini kelompok satu belum berfokus pada bagaimana untuk memperbaiki kalimat atau makalah yang saya berikan ya. Tapi sisi positifnya ini kelompok sudah mencoba untuk menambahkan materi meskipun ya masih banyak ini kesalahan yang terjadi. Jadi ini kelompok sudah mencoba menambahkan materi. Harapan saya kalian tidak hanya mencoba menambahkan materi ya, tapi juga bisa untuk memperbaiki materi. Karena kalaupun kalian menambahkan materinya diambil dari internet juga, bisa jadi nanti malah akan memperbesar plagiat yang ada di makalah tersebut. Ya, dari kalimat tulisnya ini diperbaiki ya untuk kelompok. Kenapa? Karena memang ini di daftar pustaka tidak ada. Tidak boleh ada nama seperti ini, tidak ada tahun, dan kemudian di daftar pustaka juga tidak muncul. Ini salah. Masuk di paragraf 2. Nah, kalau misalkan di ini ya di word kalian muncul tanda biru seperti ini berarti bisa jadi spasinya berlebih. Jadi kita hilangkan satu spasinya sehingga tanda birunya akan hilang. Oke. Nah, kalau misalkan ada seperti ini, nah ini kan bisa disingkat dan ini sudah umum boleh ya. Jadi kita beri singkatannya. Burung NKRI. Kan? Oke, jadi kalau misalkan kalian menambahkan materi, jadi jangan hanya menambahkan tapi perhatikan juga ya bagaimana penulisannya seperti ini. Ini harusnya spasinya juga begini. Jadi kemudian kata sehingga tidak boleh di awal kalimat. Sehingga bagaimana? Ini kita berikan koma seperti ini. Jadi ini kalau yang materi tambahannya
saya kira malah harus diperbaiki ya, banyak kalimat yang harus diperbaiki. Oke. Kemudian nah ini demos. Demos ini kan bukan bahasa Indonesia. Anda boleh menulis miring. Karena itu kata asing. Jadi kalau kata asing kalian boleh menuliskannya miring. Bahasa Inggris itu juga bisa ditulis atau harus ditulis miring. Kemudian ini, nah ini kalau ada koma ada spasi. Jadi jangan sampai lupa ya. Nah, nanti kalau tidak begini justru salah. Kemudian setelah titik harusnya ada spasi. Nah, ini juga begitu. Nah, ini mohon nanti kalaupun Anda menambahkan materi hal-hal yang basic seperti ini jangan sampai salah ya. Nah, ini menunjukkan kalau hanya menambahkan materi ya sudah, habis itu tanpa ada perbaikan, dan itu tidak tepat begitu ya, tidak boleh seperti itu. Nah, ini kemudian kalau di ada kata sehingga, karena misalkan di kata depannya diberi koma. Graf ini terlalu panjang ya, harusnya ini bisa, kalau besok mungkin kalian memasukkan materi atau itu materi dari saya terus paragrafnya panjang, ini coba untuk dipecah gitu ya. Coba untuk dipecah. Nah, mungkin kita bisa memecah dari sini. Jadi usahakan jangan sampai paragraf itu terlalu ini ya, terlalu panjang. Kan ya proporsional gitu. Kalau paragrafnya hampir satu halaman ya coba untuk di ini diperbaiki. Nah, seperti ini. Masyarakat demokratis hanya dapat tercipta apabila masyarakatnya berpendidikan memadai dan secara ekonomis kebutuhan dasar hidupnya terpenuhi. Kata dengan demikian itu kurang efektif ya. Ini bisa kita ganti dengan kata sehingga masyarakat demokratis yang religius, beradab, bersatu dan berkeadilan sosial baru dapat terwujud apabila masyarakatnya terdidik baik dan sejahtera. Nah, ini ada sehingga, maka tidak akan efektif. Sehingga ini harus kita perbaiki redaksional kalimatnya. Masyarakat demokratis yang religius, beradab, bersatu dan berkeadilan sosial baru dapat terwujud apabila masyarakatnya terdidik baik dan sejahtera. Sehingga mereka mau dan mampu berpartisipasi aktif. Ini karena sudah ada dan akan lebih bagus kalau kita ganti kata serta ya. Serta bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Oke. Jadi sebelum diganti ini ya, diganti plagiatnya, kita coba perbaiki dulu tampilan dari file itu sudah bagus atau belum. Nah seperti ini, ada nama, tidak ada tahun. Nah ini tidak boleh salah. Jadi, di sumbernya tidak jelas. Itu panda ini, dan ini nanti harus muncul nama Suryadi dan Sumardi, ini harus muncul. Coba kita cek sekilas di daftar pusaka, adakah nama Suryadi dan Sumardi? Ternyata tidak ada. Berarti kelompok 1 itu melakukan kesalahan, tidak boleh. Jadi kalau ada nama maka harus muncul di daftar pusaka. Kalau Anda menggunakan sebagai berikut, usahakan ini diberi tanda titik ya. Kenapa? Karena kalau tanda titik itu berarti kalimat berakhir. Kalau tanda titik 2 seperti tadi, maka kalimatnya belum berakhir. Sehingga ketika kalimat belum berakhir, ini tidak besar, tapi harusnya kecil. Ini masih hurufnya besar. Nah, ini tidak pas. Kalau mau seperti ini, maka ini diberi sebagai berikut tandanya titik. Terus, ini akan lebih bagus. Kalau kalian lihat di ruler, nah ini dibuat setengah senti ya. Nah, ini akan jadi lebih bagus tulisan Anda. Jadi tampilannya juga akan lebih bagus dan benar gitu ya. Kemudian masuk di subbab C. Nah, kalau subbab usahakan selalu di bold. Nah, subbab diminta oleh karena itu perlu mengenal ini kalimatnya kok jadi tidak bagus ya. Nah, kemudian kalau di atas sudah ada singkatan PKN, ini tidak perlu ditulis lengkap. Langsung saja ditulis PKN. Indonesia ini besar. Konstitusional. Nah, ini malah menambahkan huruf. Nah, masalah. Oleh karena itu perlu mengenal juga dimensi PKN. Nah, ini kalimatnya rumpang sekali ya. Kalimat ini rumpang. Sehingga harus diperbaiki.
misalnya beri warna merah karena kalimatnya rempang. Apa yang dikehendaki ini apa? Tidak jelas ya. Ya. Sehingga benar-benar sebuah dimensi PKN sebagai berikut saja. Yang kalimatnya tidak rempang. Oke. Dapat tujuan dari paradigma baru dalam belajar PKN dan dapat menentukan. Oke. Nah ini sudah harusnya kalian bisa kritis warga negara dan demokrasi. Kalau warga negara demokratis, kalau negara demokrasi gitu ya. Yaitu oke, kalau Anda menggunakan yaitu, oke betul, ini titik koma, ini kecil. Nah, ini bagus. Tapi ini sepertinya kalau ini merupakan ciri karakteristik warga negara enggak pas. Masa karakteristik warga negara persamaan Tuhan hukum gimana? Nah, mungkin ini yang tepat bukan karakteristik warga negara, tapi karakteristik negara yang demokratis. Oke, negara yang demokratis, yaitu, nah ini baru tepat. Kemudian, selalu konsisten, kalau ini satu titik, di bawah kodenya juga usahakan sama. Jadi, ini harus diganti ya. Atau mungkin lebih bagus kalau dibuat seperti ini aja. Kan kasih negara ini yaitu kedaulatan rakyat, pemerintahan yang berdasarkan kemudian dari yang diperintah, pemilihan yang bebas dan jujur, kesamaan adanya, mungkin kurang bagus adanya kesamaan dengan hukum dan jaminan hak asasi manusia. Karena ini sudah umum, kita bisa singkat HAM. Ini sanusi, semoga di bawah ada kata sanusi. Nah, ini kok belum dirubah kelompok 1. Ini juga belum dirubah. Nah, ini enggak tepat. Silakan nanti diperbaiki. Bagaimana untuk memperbaiki daftar pustaka? Diingat-ingat atau tanya ke temannya. Kemarin sudah sempat saya utarakan itu ya. Terkait dengan bagaimana untuk menulis daftar pustaka. Oke. Ini sudah bagus. Rule of law, kita tidak perlu tulis spesial semua. Nah, ini saja. Ini juga begitu. Tadi menggunakan satu titik, sekarang ganti kurung. Ini berarti tidak tepat. Tepat, samakan dengan yang tadi ya. Satu, dua, dan seterusnya. Nanti ini bisa diperbaiki. Nomor satu. Oke, ini tambah juga. Kalau subbab, silakan di bold. Nah ini jangan lurus seperti ini, jadi yang bawah ditarik ke belakang 0,5 cm. Ini belum ada spesinya. Kemudian baca PKN untuk pengembangan warga negara yang demokratis. Oke. Nah ini jangan lepas, nah titik diberi spasi ya. Nah, ini juga begitu, sebagai berikut harusnya titik. Ini juga bukan ini, tapi menggunakan satu titik. Nah, ini kelompok 1 sudah bagus menambahkan materi, tapi kelemahannya banyak sekali tata tulis yang tidak diperhatikan. Ini tidak disepasi. Dan ini karena di awal kalimat. Ini tidak disepasi. Ini yang saya katakan ini kesalahan yang cukup fatal ya. Boleh menambahkan ini tapi harus tahulah. Harus diperbaiki mana yang memang butuh perbaikan ya. Oke, itu sedikit untuk tambahan materi dari saya. Mohon untuk kelompok berikutnya, kalaupun kalian menambahkan materi, tetap perhatikan hal yang sifatnya elementer ya. Sampai mengurangi kesalahan yang sama. Ini akan lebih bagus, harus konsisten. Tadi menggunakan satu titik. Ya, ini juga harus satu titik. Kemudian setelah titik nggak ada spasi gitu ya. Ini akan lebih bagus kalau seperti ini. Nah, oke, jadi ini untuk kelompok 1 perbaikannya masih belum maksimal, tapi setidaknya sisi positifnya sudah berusaha untuk menambahkan materinya. Oke, itu sedikit tambahan materi yang bisa saya berikan di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak, mohon maaf atas kesalahannya masih ada. Kita ketemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.